Oh, ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama Rahman Yusuf Channel. Kali ini saya akan membuat konten makan bersama. Makan keluarganya dari adik-adiknya Kakak Yusuf dan Kakak Lana. Oke, untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat ya. Girot. Oke. Ini ngomong-ngomong kalian makan apa ya? Mie pakai apa? Gimana rasa mie-nya? Enak. Enak gak? Mantap. Kamu gimana, Kak Yusuf? Enak? Hah? Caos. Emang rasanya pedas apa gimana? Gak pedas. Iya, gak pedas. Tadi katanya ngomongnya ada caosnya, sekarang gak pedas gimana sih ceritanya sih? Nah, sekarang saya mau ini mau bertanya sama Kakak sama si Caca nih. Dede Caca, gimana rasa mie-nya enak? Enak. Rasanya rasa apa? Rasa keju. Oh, rasa keju ya. Emang kamu suka dengan rasa keju? Tapi kok itu kan ada yang tertinggal di itu. Nah, dibersihin dong ini gitu. Nah, ingat ya kalau mau makan itu harus baca doa. Baca doa. Kamu tahu doanya apa, Ben? Belum. Doanya minum. Doanya itu. Itu adalah Allah mabarik lana fima rozak lana wakin ada bana. Emang kamu kalau di rumah makannya banyak nggak? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Sampai berapa piring? 10. 10 piring, masa. Tapi badannya kok masih kecil aja, nggak kayak Kakak Lana tuh. Kakak Lana mah bulat. Makannya 3. Hah? Maksudnya 3 piring. Kalau kamu berapa piring, Ben? 1 piring. 1 piring. Itu 1 piring. Oh, 1 piring habis nggak? Habis. Nah, sekarang Kak Yusuf, gimana Kak? Enak Kak makan mie-nya, Kak? Mie. Iya, orang aku nanya, kamu nanya, kamu nanya gimana rasanya, Nak? Mantap. Mantap ya? Apa yang kamu rasain, Kak? Sama kayak mie sama telurnya. Hah? Mie sama telurnya. Oh, mie sama telurnya ya. Tuh. Bunda nggak makan. Bunda nggak makan. Nah, ini buat kalian semua yang ada di rumah. Bila mana kalian ibaratnya pengen makan malam, nggak usah pusing-pusing. Kalau misalkan nggak ada orang tuanya, cukup pakai mie aja. Mie sama apa tuh? Sama chicken tuh. Kalau nggak ada mie-nya, makan aja pakai garam. Nah, jadi ingat. Dengerin. Ingat ya. Yang penting makan itu apa aja, yang penting bersyukur. Duh, walaupun makanannya sederhana tapi enak. Kalau hati kita bersyukur. Makanya bener dong, masa itu kayak gitu makannya. Masa astagfirullah. Dia kok nyiduknya kayak gitu, enggak jangan kayak gitu dong. Takutnya panas. Oh, takutnya panas. Itu maksudnya kok makai lendongnya kayak gitu. Yang bener dong. Iya, yang bener dong. Tuh, emang kamu gimana bisa? Bisa. Kamu namanya siapa? Kamu namanya siapa? Abang Ben. Oh, Abang Ben. Kok dipanggilnya Abang? Emang kamu Abang? Enggak. Apa dong? Abang Ben. Oh, Abang Ben kan berarti abang tukang cilok, abang tukang bakso. Oh iya, tukang bakso ya. Iya. Kamu adanya namanya siapa, adanya yang kecil? Ben. Abi, adek kamu namanya siapa? Kanza. Kanza. Hah? Wah, nggak punya adek kamu ya? Mau nggak kenal nama adeknya? Siapa nama adeknya? Ayo Ben. Katanya namanya panggilnya Abang. Siapa nama adeknya? Bingung lagi nih. Siapa, Cak? Hah? Nama adeknya siapa? Kanza. Kanza. Oh, Kanza. Kanza apa Kanza? Kanza. Benar. Iya, awas, lagi tidur. Oh, lagi tidur. Ya. Tuh, tidurnya guling-gulingan. Nah, udah kayak batal guling. Ngorok. Kayak wah. Hah? Gue juga tutup kan tidurnya.
Wah, siapa? Eh, orang uangnya kan nggak ini, nggak ngorok. No, wayang itu tuh, itu ngorok. Nah, oke, ini karena kalian kan lagi menikmati makan mie sama chicken. Nah, ini kira-kira nih ada nggak pesan-pesan apa nih buat Kakak Caca sama Abang Ben, buat teman-temannya, buat saudara, buat keluarga yang ada di rumah, di Kedoya, di Kampung Gusti, atau di mana saja. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Kamu nanya lagi. Gimana pesannya? Ada semua orang dan nanti Caca bagi semua bekal. Hah? Maksudnya? Maksudnya Caca pengen bagi-bagi ke semua orang, ke kelas-kelas, ya. Kelompok A, kelompok B, B1, B2, gitu. Oh gitu, itu pesan-pesannya begitu. Aku mau bagi-bagi teman. Nah dulu, kamu mau bagi-bagi itu tuh dalam rangka apa? Bagi-bagi teman-teman. Iya, maksudnya dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun, dalam rangka Caca dapat rezeki, apa orang ayahnya dapat rezeki, apa ibunda atau gimana? Kamu kata dia ikut-ikutan sama Kak Caca gimana? Kenapa kamu ikut-ikutan mulu sama Kak Caca? Gak boleh ikut-ikutan. Kayaknya penting. Tanya Kak, dia. Ini lagi kayak Yusuf nih ompong nih. Tawa-tawa mulu. Nih gini nih pesan-pesannya nih ya. Kawan-kawan yang ada di rumah, dengerin. Kawan-kawan yang ada di rumah, bila mana orang tua kalian tidak punya biaya buat makan malam, jangan pusing dan jangan nangis. Cukup kayak Caca aja nih, saya Caca makannya pakai mie sama chicken. Yang penting badannya sehat, pikirannya tenang ya. Oke, coba ditutup, semuanya ditutup. Jangan lupa, ayo bareng-bareng. Yang benar. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share di video kali ini. Bila mana kalian suka dengan video kita, kalian share ya ke teman-teman, ke saudara kalian ya. Di channel apa? Rohman Yusuf Channel. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.